Hal tersebut dibenarkan Kasih Penyidikan Kejati Jambi Imran Yusuf kalau pasca dikirimnya surat permintaan audit yang ditujukan kepada BPK itu, pihaknya saat itu tinggal menunggu pemberitahuan resmi dari BPK kapan proses perhitungan melacak adanya kerugian negara yang terjadi dalam penyaluran beasiswa itu akan dimulai. Dalam pengusutan kasus itu, penyelidik Kejaksaan Tinggi lah pula memintai pendapat ahli Kementerian Dalam Negeri mengupas payung hukum mengenai penyaluran beasiswa yang diindikasi menyalahi aturan karena diposkan pada mata anggaran bansos. Sudah beasiswa kan kita sudah mintakan ke kawan ya dari ahli sudah. Sekarang kan kita sudah proses sudah meminta kepada kawan-kawan BPK untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara. Kemarin kami sudah konfirmasi ke kawan-kawan BPK sudah diterima. Bahtiar Abi, Jambi TV.